Alhamdulillah. Malam pertama ni kita dapat solat tarawih sama-sama kan? Cik Di buat berapa rakaat tadi? Syarul tak nampak pun. Sampai habislah. Dah lalang buat beribadah kan? Ah. Dah malam ni. Esok sekolah kan? Jom, jom. Ha, jom balik. Jom. Atas. Wow, hebat Encik Di. Encik Di memang hebat pun. Ni, kalau Sarah nak tahu kan, Encik Di ni dulu bekas pemain bola keranjang peringkat negeri tau. Jam pun nak dekat aku 12 ni. Dah tutup TV. Naik atas tidur. Selalunya, Ramadan pertama ni, keluarga kita orang ada buat acara niat puasa. Puasa kan ibadah. Mestilah kena ada niat kan? Selalunya, arwah ayah bacakan niat puasa untuk sehari. Lepas tu, kita orang ikutlah serentak. Tapi, kalau korang baca niat sendiri, tak ada masalah kot. Betul tak? Kan? Bagi Cik Di 5 minit. Lagi Cik Di datang balik. Tunggu. Pelik kan Cik Di tu? Tak baik buat sangka kat orang. Tak adalah bang. Dia tu dah ada syarikat sendiri. Tapi perangai macam budak-budak. Lepas tu nak jaga kita macam tak kena. Tapi Sarah suka duduk sini. Rumah besar, ada bilik sendiri, mandi sendiri. Semuanya Sarah punya tau. Tak payah nak kongsi-kongsi dengan orang dah. Tapi. Yang paling penting, kat sini tak ada baby. Yang penting, kita syukur nikmat yang Allah bagi dekat kita. Amin. Cik Di tu, Cik Di sahaja. Habis tu, kita nak panggil Cik Di apa? Dan Cik Di tu dah macam ayah kita. Jom. Kita mulakan upacara untuk baca niat puasa. Okey, sekarang ni Cik Di nak korang semua ikut Cik Di baik-baik. Dengar betul-betul. Okey, tanda tangan. Nawaitu. Nawaitu. Saumaradin. Saumaradin. An ada'i fardi Ramadana. An ada'i fardi Ramadana. Hazihi sanati lillahi ta'ala. Hazihi sanati lillahi ta'ala. Amin. Okay. Sekarang ni dah selesai. Alhamdulillah, syukur kan. Okay, sekarang ni jom tutup TV. Kita pergi tidur. Bersurai. Ada satu lagi. Apa dia, Sarah? Bila arwah ayah dah bacakan niat puasa untuk satu hari, lepas tu arwah mak pula tolong bacakan niat puasa untuk sebulan.
Datang balik. Aduh, sakitnya perut ni. Ya Allah. Kali ni tunggu Cik Din 10 minit. Sakitnya perut. Sakitnya perut. Assalamualaikum, Saza. Yelah. Saya pun rasa jemaah kat sini lebih suka kuih-muih pedas dan masin. Itu yang habis awal tadi saya parti kau, Saza. Ni, besok saya cadangkan Ustazah lebihkan kuih berlauk tu. Nanti esok pagi saya hantarkan duit. Alah, Sazah ni takkanlah nak berjaga sepanjang malam. Bila nak mentuk ni? Adalah hikmahnya tu. Tak letuk-letuk ni geram lah aku ni. Aku bagi letuk ni. Okey, insyaAllah, Sazah. Assalamualaikum. Ya Allah, Sarah ni. Apa hal mamat tu? Psycho kot. Ada apa ni? Sarah tak boleh tidur. Apa pula? Selalunya mamalah arwah. Sarah tahu tak sekarang ni jam nak dekat pukul 2 pagi tau? Besok nak sekolah. Lepas tu Cik Di dengan mesyuarat lagi. Ada macam-macam nak kena uruskan. Lepas tu Sarah tolonglah faham Cik Di. Cik Di bukanlah nak sangat apa benda pun. Tapi dah malam ni. Dah pagi dah pun. Boleh tak, Sarah? Jangan-jangan ada kes penderaan kot. Okey. Kita pilih. Okey. Biarlah. Ketika Nabi Sulaiman meleset pasukan burung, baginda mendapati burung Hud tidak ada di dalam pasukannya. Maka baginda bertanya, "Aku tidak melihat burung Hud. Apakah dia sudah lari dari kepala ini? Jika benar, aku akan menghukumnya. Atau jika pemergian dia tanpa alasan yang kukuh." Belum pun jauh Nabi Sulaiman meninggalkan tempat itu, tiba-tiba muncullah burung Hud dan hinggaplah di hadapan baginda. Wahai Nabi Allah. We'll be right back.
Ish. Biar betul dah ni. Mana pula datang suara budak tu? Ish. Aku nak buat kerja pun tak senang. Sarah. Dah tidur. Mesti lupa baca bismillah ni. Ingatkan benda tadi. Ya Allah, katakanlah bahawasanya ini semua mimpi, ya Allah. Cidi. 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 Kenapa ni? Ada apa ni? Ha? Dah tak tidur lagi? Dah tidur dah. Betul kalau dah tidur tu tak sekali Syafiq hukum apa? 4 pagi tau. 4 pagi Syafiq ketuk pintu bilik JD. Syafiq ada apa ni? Ada kecemasan ke apa ni? Bangun sahur. Nah. Sedapnya. Yang korang semua ni, tengok je kenapa? Apa lagi makanlah. Tak suka? Tahu tak? Oat ni semua baik untuk kesihatan tau. Boleh rendahkan kolesterol, boleh kurangkan penyakit jantung. Yelah. Tapi arwah mak kata kita orang kena makan nasi. Sebab kita orang ni kanak-kanak lagi. Lagipun lemak ke, kalori ke, gula ke, semuanya akan dibakar masa kita puasa. Okey, kalau macam tu, besok korang kirim nasi apa yang korang nak dengan Cik Di. Lagi satu Cik Di nak pesan, kau ingat senang ke nak makan oat ni? Orang susah tau nak dapat, ha? Orang yang miskin yang kat luar sana tu. Kita patut bersyukur. Dah, jangan cakap banyak. Baca doa. Orang sebelah ni bangun sahur ke tak? Pergi tengoklah kejap. Terang berderang. Sahur kot. Assalatu khairullah. Assalatu Jadi,
Tunggu Cik Di ambil wuduk je. Allahuakbar, Allahuakbar. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayalah salah, hayalah falah. Tukadukau mati solah, tukadukau mati solah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tak tahulah apa lagi nak jadi hari ni kat kereta saya ni, Cikgu Ramli. Saya tawakal je lah. Cuma kalau saya lambat tu, Cikgu faham je lah. Tapi saya dah suruh Cikgu Lim standby untuk saya hari ni. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum. Sabar, sabar. Dah. Tak boleh pun, Cik Di. Takkanlah. Belum, Cik Di. Sabar. Ha? Budak-budak ni tinggalkan aku pula ke luar. Tolong pegang beg Cik Di ni. Satu lagi buat kerja.